Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, kembali lagi bersama aku Atiga Aisyah Amalia Arriba. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal bikin video tentang... Yes, betul banget. Aku bakal bikin video tentang review squishy yang belum pernah aku review di channel ini. Sebenarnya pas kemarin itu udah pernah aku bikin videonya, tapi karena aku rasa terlalu lebay, aku itu merasa kasihan pada haters-hatersnya channelnya aku. Nanti kalau kebanyakan nge-hate terus nanti paketannya habis, kan kasihan. Kasihan. Ya udah deh, aku bikin video lagi. Ya, tepatnya karena enggak ada konten. Oke guys, jadi langsung aja mari kita mulai. Di sini ada satu box penuh. Nah, ini tuh squishy yang benar-benar udah lama banget Aisyah punya, tapi ini tuh gak pernah di review sama sekali. Dan ini mungkin ada yang kayak cacat atau kayak udah cracks, itu maaf banget karena ya gitu deh. Jadi di sini pertama Aisyah punya ini, itu kayak sushi gitu, tapi ini tuh benar-benar udah remuk-remuknya. Saya juga gak tahu ini kenapa teman-teman, tapi ya ini sebenarnya mau Aisyah buat, tapi ini tuh kayak berharga banget gitu loh, soalnya itu kayak sushi pertama aku. Ya guys, packagingnya kayak gini, warnanya pink. Selanjutnya di sini Aisyah punya ini. Nah, ini tuh bener-bener baru banget Aisyah beli, baru sebelum ada COVID-19 guys. Ini packagingnya biasa banget teman-teman, kayak di sini tuh bening transparan, terus di sini kasih kayak ois. Dan ini dia squishy jagung, ini dia teman-teman, ini udah crack tuh. Nah, ini atasnya, ini jambulnya nih guys. Oke, kita squishy. Oh my god, it's so slow. Ini enak banget guys. Dan aku juga belum mau buang ini karena kayak masih enak gitu dipencet-pencet. Lagian juga aku tuh gak pernah main squishy, itu guys udah besar. Oke, selanjutnya ini ada ini. Itu kayak jeleknya itu di packagingnya guys. Ini aku pertama aku beli ini tuh emang udah kayak gini guys. Nah, di sini juga ada harganya 90.000. Ini tambahin packagingnya. Ini dia squishy-nya. Tuh, ini udah cracks. Di sini enggak ada berisi. Oke, di sini Aisyah selanjutnya punya toothcake. Ini tuh squishy toothcake. Nah, ini juga udah banyak banget cracks-nya. Tapi teman-teman, ini tuh spesial banget karena ini itu aku beli pas aku ulang tahun yang ke-11 lah ya, guys ya. Ini benar-benar wanginya juga aku paling suka ini juga karena ini tuh bau mint. Bukan. Ini dia packagingnya tuh kayak galaksi gitu. Nah, ini salah satu squishy yang warna galaksi punya aku. Jadi kayak kayaknya tuh bagus gitu. Terus juga tebel. Di sini by Santi Alan. Baunya, masya Allah. Ini guys, bener-bener baunya enak banget dan ini tuh soft banget. Aku bukan lebay, ini emang karena ini emang soft banget.
ngapain coba? Nih. Oh iya guys, peringatan. Ini bukan gigi manusia, ini gigi raksasa. Mungkin I don't know. Oke guys, selanjutnya. Boom. Di sini aku punya I love coffee. Tapi aku gak suka kopi guys. Ya karena kopi tuh rasanya rasanya hitam. Apa coba rasa hitam tuh? Kayak ini dia. Ini aku pilih yang varian yang warna pink. Ini cupnya. Baunya gak berubah juga kayak tadi. Iya, packagingnya. Ini packagingnya bagus banget teman-teman. Di sini by Sunny Squishy. Tuh. Di sini ada. Gambar princess gitu. Nah ini juga pernah ada di video-video sebelumnya. Buka. Itu packagingnya beda gitu. Karena ini kayak ceklek-ceklek gitu. Jadi ini awet guys. Kalau yang kayak gini itu kayak perekat gitu. Jadi ini sekali terkena kayak kotor gitu, gak nemplet lagi. Ini kayak ini dia packagingnya teman-teman. Hair Royal Thickness ya, kelihatan sangat. Nih, ini itu produknya Laneway. Baunya juga. Baunya juga ini kayak enak banget. Ada guys, ini dia squishy-nya. Oke, kita squish dari bawah dulu ya. Sudah. Squish. Wow, itu kayak nggak slow gitu, cuma ini soft, soft banget. Tuh kayak gercep banget dong. Nah di sini juga di kayak di kepang gitu, terus di sini ada kayak apa ini? Pala itu lah guys ya. Terus kayak putri tidur bangun, hey. Cele 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 cele. Oh ya, lay. Nanti dikira fake lagi. Dara. Okay, nice. Ini. Lo. Aku nemu ini guys. Ini tuh kayak kepalanya yang mana ya? Ini itu squishy terakhir dan ini menurut Aisyah bagus banget. Soft, slow, wanginya bagus, mereknya merek bagus dan harganya juga harga bagus tuh, gratis. Apaan coba? Oke guys, ini kita buka aja. Ini Aisyah nggak lebay atau apa, cuman emang ini aku jujur guys. Ini aku review. Oh my god, dipegang kayak gini aja. Dipegang kayak gini aja udah soft banget. Nih si packagingnya itu kayak packagingnya tuh tebel banget nih. Dengerin. ASMR.
gitu kan. Terus di sini ada tulisan Lelei Huang. Deketin banget biar kalian tahu kesopan dia tuh. Soft banget, guys. Tuh. Nah, sih kalian lihat enggak, boy? Kayak nih. Tuh, aku pegang aja udah tuh. Ngetik zzz. Terus di sini udah cracks banyak banget. Gas push ya. Dalamnya guys kayak gini nih. Bentar ya, tuh. Jadi pink banget. Oke guys, segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga di-share. Maaf banget kalau kayak gajah gitu dan di luar juga hujan dan ya udahlah ya guys. Yang penting kalian subscribe aja karena kalau kalian enggak subscribe itu bakal menjadi bencana yang enggak bencana. Oke. Bye bye. See you guys next time. Wah, tuh, buat kalian, ibu, oh. Bye.